Hello guys, kita bertemu lagi dalam channel Hollywood Guys. So, hari ini kita akan buat satu special video, yaitu hari ini kita akan pergi berbuka di Hotel Shangri-La, Tanjung Aru. Jadi, kamu mau tahu macam mana trip perjalanan kami? Wah, kamu ikuti ini video sampai habis. Dan kita akan, sekarang kita berada di parking, tempat parking nih, di Karamunjing nih. Sebentar lagi kita akan jalan, nanti kita akan update dalam perjalanan kami macam mana yang kami akan tempuhi sampailah di destinasi kami nanti. So, kita akan jalan, tidak banyak bicara, kita terus jalan dan kita akan jumpa di sana nanti. Okay, guys. Okay, sekarang kita berada di jalanan sudah. Lampu sekarang menunjukkan lampu merah, so kita berhenti. Dekat-dekat sudah nih kita, di sini kita di depan ini Queen lah, Queen 1. Jadi guys, dekat sudah, kita sabar mau tengok macam mana juga tempat dia nih, Bang. Ikuti ini video lah, jangan kamu kasih skip lah. Sampai habis kita tengok. Okay. Jalan lampu hijau. Okay guys, kita sudah sampai di destinasi kita. Sekarang kita baru parking kita punya kereta. Jadi apa yang akan berlaku seterusnya, yaitu kita akan keluar daripada kereta dan kita akan berjalan-jalan dan sampai ke tempat kita punya destinasi yang sebenarnya lah, yaitu kita mau berbuka puasa. So, konten hari ini kita akan buat special video, yaitu kita akan makan bersama dengan Hollywood Guys. Okay, wah, jadi macam mana dia punya keadaan tuh, kita ikuti video ini lah sampai habis. Okay guys, kita ada di luar sekarang nih, kita ada di luar Hotel Shangri-La. Hotel Shangri-La di sana. Jadi siapakah gerangan di antara kami semua nih? Ini dia guys, tengoklah dia. Inilah. Okay guys, jadi sekarang nih kita dalam perjalanan untuk masuk ke dalam hotel. Jadi macam mana sejak bentuk hotel dia? Ada apa di dalam? Bah, ikutlah kami punya perjalanan sampai di hotel. Oke okay guys, kita sudah sampai di destinasi kita, yaitu Hotel Tanjung Aru. Oke, okay. Ini adalah Shangri-La Hotel, bukan Tanjung Aru. Shangri-La Hotel. Ini kemana saja untuk dia di dalam tuh, kita ikuti kami lah sampai di dalam lah. Kita mau tengok kita punya tempat makan macam mana. Selesai apapun tidak, jadi mari kita tengok.
Okay, Shangri-La Hotel di sini. So ini adalah Shangri-La Hotel. Tempat Kinabalu dia bilang. Jadi hari ini kita akan masuk direct di dalam. Kita jangan banyak bicara. Kita mau tahu macam mana sejak bentuk di dalam dia. Mari kita masuk. Oke, guys, kenikmatan dia. Ini dia, kita ada ikan koi di sini. Ini ialah Japanese koi lah. Jadi sangat cantik. Kalau kamu suka tengok ikan-ikan di sini, di sinilah salah satu tempat yang kamu boleh tengok ikan lah. Jadi kita masuk. Jadi sebelum kita masuk, Ali, ini kita. Jangan lupa. Kita scan dulu My Sejahtera, guys. Kita mau ikut SOP. Mesti mau scan My Sejahtera. Mesti mau scan suhu badan lah. Oke? Okay? Jadi kita scan dulu, guys. Oke, guys, sekarang kita berada di dalam hotel. Jadi apa yang berlaku pada hari ini, pada malam hari ini, petang hari ini, ialah kita mau makan. Jadi mungkin saya tidak perlu menceritakan tentang suasana dia. Di sinilah, beginilah suasana dia. Kita tengok di sini. Oke, ini dia, guys. Oke, guys, mari kita masuk. Guys, kita akan turun ke bawah. Jadi kita mau tengok macam mana suasana di bawah. Mari kita tengok ke bawah. Jangan lupa, guys, kita mesti mau bawa tiket kalau mau makan. Jadi biar kita tidak kena halau. Tatu cafe, guys. Cafe bertatu. Mesti ada tatu ya baru boleh masuk. Sekarang kita berada di dalam, jadi suasana di dalam seperti ini. Kita ada meja makan yang besar-besar, dan di sini ialah kita punya meja lah. Thank you, Amis. Di sini ialah kita punya meja makan, right? So di sini kena dalam 7 orang kan? 7 orang kan? Oke, 7 orang, 6, yaitu untuk memang untuk kami semua lah. Oke, jadi apa yang kita perlu buat sekarang ialah kita relax dulu, kita duduk dulu. Jadi pilihlah tempat duduk masing-masing, ha? Oke, kita berada di meja makan kita sekarang. Jadi apa yang berlaku sekarang nih ialah kami tengah duduk lah, kan? Kita tengah duduk. Jadi sementara kita menunggu waktu untuk berbuka. Jadi dengan kesempatan ini mungkin kami akan mengucapkan selamat berbuka puasa yang tidak akan lama lagi, nanti sekejap lagi. Selamat berbuka puasa untuk kita semua lah. Kami pun mau berbuka puasa juga nih. Oke, okay? Jadi kita tunggu sejalan, nanti kita akan tengok apa hidangan yang jarang sudah sediakan di sini. Ini aja, guys, kazikage.
kita ada Iron, kita ada Clarice. Ya, makan telepon. Ini dia, kita ada Nelly di sini. Oke, kita ada Val, Valery. Dan inilah saya punya bini. Oke, ya guys. Ini dia. Jadi apa yang terhidang di meja makan kami ialah sudu dan garpu. Dan adalah nih plastik sarung tangan. Oke. Tidak sabar mau makan guys, tidak sabar. Oke guys, di sini dia punya SOP sangat ketat. Jadi untuk mengambil makanan kita perlu memakai kita punya glove plastik nih lah. So inilah guna dia. Glove plastik. So kita akan pakai sekarang lah. Oke guys, kita ada kita punya glove sudah. So kita akan ambil makanan sekarang. Oke guys, ini dia kami sudah selesai untuk ambil kami punya makanan. Oke, kita sudah selesai ambil kita punya makanan. Tidak tahu apa ini sos ke tiger ke apa nih. Oke. Oke, kita sibuk dengan telepon juga. Oke. Ini dia, so makanan kami sudah terhidang, tersedia. Kami sudah ambil tadi berhabis. Alright, so kita akan memulakan acara kita yang seterusnya yaitu makan. So selamat membuka, selamat berbuka untuk kita semua. Oke guys, kami di pertengahan sekarang. Hampir-hampir sudah mau siap makan sebenarnya, tapi masih ada second round lagi. Baru round pertama. Kita tengok dulu lah apa makanan lagi yang tersisa. Oke guys, kita tengok dulu. Oke guys, masih ada tersisa-sisa di sini. Ini ada Tuhao, ada Bambangan, oke. Ada lagi ini mangga si Kajikage. Masih ada beberapa sate-sate, oke guys. Oke, ini dia makanan-makanannya. Oke, kita tengok juga keadaan di sekeliling dia. Oke, beginilah keadaan dia Shangri-La Hotel Resort, Shangri-La Resort. Tata Pepe lah. Oh, Tatu. Tatu Cafe. Di sinilah Tatu Cafe guys. Oke, okay, inilah Tatu Cafe. Masih ada makanan yang tertinggal. Jadi pikir-pikirkanlah macam mana mau kasih habis nih. Dengan muka yang sangat sedih untuk menghabiskan makanan. Oke okay, guys. Kita akan meneruskan perjuangan kita untuk menghabiskan kita punya makanan. Jangan sayang guys. Oke okay guys, sekarang hampir-hampir sudahlah mau habis kami punya makanan nih, tapi masih ada lah tertinggal sedikit-sedikit. Kami sudah berjuang habis-habisan untuk kasih habis, tapi kenyang. Kenyang nih. Sama ada masih sedikit lah. Tapi sedap juga lah. Boleh juga lah. Oke. Okay. Jadi mungkin ada sedikit-sedikit lagi, kita akan terus lagi berjuang untuk kasih habis dia. Harap-harap boleh habis lah. Oke? Okay? Oke? Okay? Wah. Wow. Oke okay, guys. Tunggu saja update daripada kami. Oke okay guys, begitulah situasi dia sebentar tadi. Dari perjalanan kita ke sini sampailah kita habis makan, dan sekarang kami berada di ruang santai. Boleh dikatakan amat selesa di tempat ini. Ada meja-meja guys. Kipas pun ada.
Oke. Dan lebih banyak lagi sofa dan sangat selesa, guys. Kami rekomend Anda supaya kamu boleh juga datang ke sini untuk mencoba makanan-makanan dorang. Oke. Dengan selepas makan kamu boleh duduk di atas sofa nih, sangat selesa, guys. Dengan sofa dia ini, tilam dia empuk. Tidak percaya empuk ini? Empuk nih. Oke. Jadi mungkin kita akan mengakhiri video kita pada kali ini. Selamat berbuka, kenyang. Oke. Kita akan jumpa lagi. Jangan lupa subscribe kalau kamu suka dengan konten video ini. Oke, ini adalah special video yang kami buat sempena apa ini, berbuka puasa. Oke. Kami pun berpuasa juga nih. Oke. Jadi, kalau kamu suka dengan video ini, jangan kamu kasih lupa like. Kasih komen kalau kamu ada apa-apa yang kamu mau cerangkan atau apa-apa. Oke. Share sama kawan-kawan dan jangan lupa subscribe. Oke, guys. Kita akan berjumpa di lain episode. Dan hari ini kita ada special sedikit. Seperti yang kamu nampak, baju yang kami pakai ini, yang saya pakai sekarang ini ialah baju Hollywood Guys. Oke, ini dia logo yang official kami, Hollywood Guys. Oke. Jadi kalau kamu suka, kalau kamu mau dengan ini baju pun sebenarnya boleh juga. Kamu boleh terus direct PM kami ataupun komen lah di sana. Boleh komen di sana, oke? Untuk mendapatkan harga ataupun apa. Thanks for watching, guys.